Gulma di pekarangan rumah semakin tumbuh merambat dan tak mampu lagi dibunuh. Pemotong rumput dan mesin-mesin berisik sudah dibuatnya bisu. Apakah mereka termasuk entitas sosial yang hidup dan mempunyai hati nurani? Apakah mereka termasuk dari bagian makhluk-makhluk yang biologis? Ataukah mungkin hanya imitasi? Ataukah mungkin hanya dongeng ibu di malam hari? Di mana semua ibu masih sangat lantang menceritakan kisah-kisah cinta yang haru? Di mana semua ibu masih mengunyah semua mimpiku? Di mana semua ibu masih berani menjanjikan ini dan itu? Tentang dunia yang mudah ditaklukkan aku. Tentang manusia dengan cinta seperti ibu. Kancil pun hidup bahagia dengan berbagai versinya setiap hari. Mereka pun akhirnya lahir tiada henti untuk kisah dan semua malam di dunia ini. Tidurlah, nak. Besok ibu beritahu kembali semua keindahan kancil dan kehidupan ini. Dewasa kelak, engkau pasti memaki.